Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Apa benar ini pasien yang bernama Cynthia di Ramadhani? Benar, Mbak. Oh, baik, Mbak. Apa benar, Mbak, terkena sakit tipes? Benar, Mbak. Oke. Mbak, kenalkan, saya di sini Agustin Pramola sebagai pelayanan konseling dari rumah sakit ini yang akan memberikan bimbingan rohani kepada Mbak. Kalau boleh tahu, apa yang Mbak rasakan sekarang? Sekarang perasaan saya sedang cemas, Mbak. Cemas? Kenapa? Karena kan saya sudah lama di rumah sakit, Mbak. Tidak ada kemajuannya. Oh, begitu. Seharusnya Mbak tidak boleh khawatir. Karena setiap penyakit itu pasti ada obatnya, dan setiap sakit itu pasti akan sembuh. Asal Mbak selalu berpikir positif bahwa penyakit Mbak itu bisa sembuh. Sekarang, apa yang Mbak rasakan? Saya merasakan badan saya sakit dan cemas itu tadi, Mbak. Oke. Dan saya bisa memberi saran, sebaiknya Mbak perkuat ibadah Mbak, terus menjaga pola makan Mbak, dan menjaga pola pikir Mbak agar tidak pusing dan tidak cepat lelah, karena itu berpengaruh bagi kesehatan Mbak. Baik, apakah ada pertanyaan lagi, Mbak? Tidak ada, Mbak. Baiklah, saya rasa sudah cukup. Dan kita, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar penyakit Mbak cepat sembuh. Amin. Selesai. Oke, Mbak, saya rasa cukup sampai di sini. Karena waktu saya sudah habis dan saya harus ke kamar sebelah. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, sekian video bimbingan rohani Islam pasien di rumah sakit. Dari saya, Agustin Pamela, NPM 18410403 98, dari kelas BKIF semester 6. Izin undur diri. Terima kasih.